Yo, balik lagi di channel gue. Sekarang gue lagi mau unboxing satu barang yang udah gue pesen. Ini gue pesen di toko online ya. Ini sebenarnya adapter buat lensa EOS M. Ini barangnya baru. Ini masih disegel. Ini sekarang kita mau unboxing. Kita unboxing barang ini. Viltrox. Adapter Viltrox EF EOS M. Pertama kita buka ini, iya. Masih disegel. Ah, ini kita tinggal sampai gini doang, gak digunting ya. Ini packingnya kayak gini nih, maksudnya kotaknya kayak gini nih. Ada busanya di dalam. Udah tuh ada manual booknya gitu. Ada garansinya nih kayaknya, bahasa Cina, nggak tahu lah. Itu ini ada barang kita taruh dulu. Udah itu ada apa ini? Apa ini nggak ada? Udah kosong, nggak ada apa lagi. Jadi gitu aja, kita singkirin kotak. Jadi ini barangnya nih. Lumayan berat ya. Ada apa ini, kayak apa ya namanya, silica gel. Ini cap-capnya Viltrox. Nah, jadi bentuknya kayak gini nih, Viltrox mereknya. Viltrox Jadi cara pakainya, kayak mounting aja, mounting di sininya buat ke lensa yang di DSLR atau enggak yang full frame. Ini buat ke sininya. Jadi masalah gini, ini tinggal pasang aja. Nah, 50 mm. Jadi sambungin sama yang ini ada merahnya. Ini ke merah. Nah, jadi gini. Jadi misalkan mau pakai lensa full frame juga bisa. Sebenarnya gue tuh pengennya bukan beli ini nih. Jadi ada yang namanya speed booster. Cuma lumayan harganya 1,2an. Kan kalau ini cuma harganya 500 ke bawah. Ini buat mounting EOS M, M10, M3, M6, M semuanya itu masuk ini. Ya paling segitu aja unboxingnya dari gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Yuk.